Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon cantik Nelidia Senros menjadi bualan peminat apabila dikatakan sudah tidak lagi bertudung. Perkara tersebut dibangkitkan selepas Nelidia atau nama sebenarnya Nick Zaris Nelidia Nixon menukar gambar profil Instagram dirinya tidak lagi manis bertudung seperti sebelum ini. Berdasarkan pemerhatian, tetapan gambar profil Nelidia jelas memperlihatkan rambutnya berwarna perang duduk di atas katil dengan busana berwarna hitam gelap. Sebelum ini Cosmo menerusi ruangan pojok Miss Lahar melaporkan pelakon drama setia hujung nyawa itu sepertinya perlahan-lahan menonjolkan image lamanya itu. Beberapa minggu lalu Nelidia sekadar mengenakan topi ketika bercuti bersama saudara terdekat dan beberapa rakan wanita di Bangkok, Thailand. Perkongsian terbabit mengundang persoalan dalam kalangan peminat berhubung penampilannya yang begitu santai. Menurut satu muat naik sepupunya yang juga pelakon Aprina Menros dalam Instagram, kelihatan beberapa keping gambar Nelidia yang sekadar bertopi, termasuk di hadapan pintu bilik dipercayai tempat penginapan mereka. Usaha untuk mendapatkan penjelasan lanjut berhubung sama ada dia tidak lagi bertudung bagaimanapun menemui kegagalan apabila panggilan telepon dimatikan. Adik kepada pelakon Ukasha Senros itu mula bertudung sejak tahun 2022.